ialah yang memugari rimba sejarah dan meletakkan batu tanda bertata indah. Dialah yang meletakkan kepada kita makna perjuangan yang merintis citra kemajuan di bumi wangsa. Dialah yang mewariskan kepada kita bahwa sebuah perjuangan juga boleh dimulai oleh wanita. Januari beliau dilahirkan jasa mata tempat mainan anak kepada Munshi Sulaiman lahir menjadi sedihkan di harapan walau diminta anak lelaki tetap bersyukur di atas rezeki. Apa diberi kehendak ilahi dijaga amanah sehingga abadi. Dihantar ke sekolah penjajah negara sehingga dewasa, moga beroleh kekuatan mereka. Ibu Sin seorang yang rasa dan suka bermain dengan budak lelaki dipanggil Nar, singkatan kepada Zainal. 1908, Ibu Zain bersekolah tadika dan mendapat pendidikan rendah di sekolah Methodist Girls School Kampung Belanda, Tentera Melaka. Tujuan ayahnya adalah untuk meminta sebanyak ilmu dan pengetahuan daripada penjajah yang boleh digunakan untuk menghalau mereka. Hal ini bagaikan sumpah yang wajib dilakukan oleh Ibu. Frederick Chalabel pernah mempengaruhi Ibu Zain masuk Kristian. Tetapi ayahnya lebih cekap mendidik apabila setiap malam Ibu Zain diajar membaca Al-Quran, agama dan bahasa Arab. Beliau meminta Ibu Zain sendiri membezakan agama Kristian dan agama Islam. Tidak ada apa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
mereka. Hari itu menyebabkan dia dilantik menjadi pendakwah Jabatan Agama dan dia menulis tentang Jepun untuk dimuatkan ke dalam warta dan Melayu Raya. Kritikannya halus dengan kesedaran untuk memajukan bangsa Melayu. Pada tahun 1946, Rakyat Union telah diperkenalkan oleh British dan Ibu Zain terlibat dalam politik dengan serius. Ibu Zain membantu menyumbang tenaga untuk mencari dana bagi membiayai kegiatan politik dan kebajikan rakyat. Ketukuhannya telah membawa beliau ke India bagi menghadiri persidangan hubungan Asia di New Delhi. Jemputan ini atas kewibawaan pribadi beliau dan akan membincangkan tentang keadaan negara yang belum mencapai kemerdekaan. Bagi membantah letakkan jawatan Datuk Mon sebagai yang di-Pertua UMNO. Engku Abdullah Omar yang menganjurkan perhimpunan meminta Ibu Zain berucap supaya Datuk Mon menimbangkan keputusannya. Ibu Zain yang belum sembuh terkejut melihat ramai orang memakai lencana UMNO terbalik dan bendera juga dikibarkan secara terbalik. Kami mahukan On. Kenapa kamu semua kumpul-kumpul di sini? Kami mahukan Datuk On. Apakah parti menjawab untuk menyanyi tokohnya? Adakah tokoh yang menyebabkan boleh putus asa dan lemah semangat? Parti berjuang untuk menembus kembali kemerdekaan, bukan kerana penganjur atau pemimpin. Tapi kami tetap mahukan Datuk On. Kami mahukan Datuk On sebagai pemimpin. Saya ingin bertanya kepada kamu semua. Jika Datuk On dipanggil Allah kepadanya, maukah tuan-puan mengikutnya? Maukah tuan-puan ditanam bersama-sama jadi dalam tanah? Kerana rapat raksasa itu, Dato' Man telah menangguhkan peletakan jawatannya buat seketika. Ibu Zain dilantik menjadi Ketua UMNO Kebangsaan bagi melantikkan Kutih Maria Ketua yang pertama. Semasa ini, UMNO mengalami beberapa masalah perpaduan dan Ibu Zain dianggap orang yang paling layak untuk mewujud wanita supaya tidak meninggalkan parti tersebut. Beliau dapat mewujud dan menambah ahli dengan mengadakan kunjungan ke serata negeri dengan memberi ceramah kepada kaum wanita.
dahulu wanita selalu diinjak-injak, tetapi sekarang tidak lagi. Karena dahulu ibu berjuang keras menyelamatkan kaum wanita. Pengorbanan ibu takkan kami lupa, akan kami bawa sehingga berabad lama. Walau tak siapa mengenalimu, hakikatnya perjuanganmu terlalu banyak untuk wanita dan negara. Perjuangan dan keringat serikandi inilah yang membawa kebahagiaan kepada kita hari ini. Walau pernah difitnah, ditembak, tapi dia tetap gagah demi bangsa, agama dan negara. Perjuangannya tak pernah terhenti sehingga ke akhir hayat. Malah semangat dan jiwanya masih ada segar dalam ingatan. Terima kasih.